Farzon Vlog guys. Okay, petang ni aku nak ajak korang pergi dekat satu tempat lah, jalan-jalan santai. Aku tiba-tiba teringin nak makan sesuatu benda yang dah lama aku tak makan. Apa dia, sekejap lagi korang ikut aku. Okay, lokasi dia jauh dari tempat aku. Jauh tak jauh sangat lah, dalam Selangor ni lah. Tapi aku cuba nak, orang kata, mengimbau balik zaman dulu-dulu macam sebab lokasi ni dia memang port student lah. Okay, dia punya vibe dia tu kan, aku nak. Lepas tu dia punya sambal dia tu, aku tak tahu lah, sebab aku dah lama gila tak pergi. Jadi macam dulu dekat Puncak Alam kan, dah pergi makan cendol tu kan. Setelah 10 tahun aku datang balik, maintain rasa dia okey, ngam. Cendol dengan rojak tu kan, ada video dia dekat atas. Kalau korang nak tengok balik macam mana dia punya texture dia, dekat atas lah. Nanti aku klik, aku letak link. So yang kali ni pula, aku nak bawa korang pergi Ayam Penyet. Okay, Ayam Penyet dekat mana ni korang ikut je. Okay, so jom, let's check it out. Okay guys, so kita empat kiri. Aku sekarang dekat Shah Alam section 7. Okay, so sekarang aku nak bawa korang kat mana? Dekat Padang Jawa. Alright, Padang Jawa, kita pergi ke kiri. Okay, korang pergi ke kiri. Kalau ke kanan ni UiTM, tuan ICT apa semua. Aku tak tahu korang boleh nampak ke tak. Harapnya boleh nampak lah. So kita pergi ke kiri. Ini port-port zaman-zaman dulu, zaman-zaman student dulu. Okay, so hati-hati lah kat sini, memang motor banyak sikit kan. Jadi so jom ke kedai yang mana. Kejap lagi kang aku bawa, nak sampai dah. Kejap lagi aku tunjuk korang. Okay, ni korang jalan straight je, korang jangan belok-belok. Okay, nanti korang tahulah kedainya kat mana. Aku tak tahu lah, mungkin korang yang dah pernah pergi, ataupun siapa yang tengok video ni memang korang belajar area-area sini ke kan, ataupun orang sini ke kan, mesti korang tahu. Okay, so kalau korang agak-agak boleh teka laluan ni kan, korang drop komen kat bawah. Teka lah, aku nak buat pergi kat mana. Aduh, dah lama gila aku tak lalu sini. Walaupun lah aku duduk dekat Selangor kan, tapi tak ada urusan kat sini, so tak adalah aku nak datang ke sini balik kan. Jadi memang aku dah lama, tiba-tiba aku macam teringin pula nak makan nasi Ayam Penyet Padang Jawa. Okay, kedai dia kejap lagi kan aku tunjuk. Right, jom. Okay kan, daripada traffic light tadi kau jalan terus saja, tapi hati-hati dekat sini kan, mostly terus masuk kat sana. Ni sebab daripada pengalaman dulu. Aku termasuk kat sana kan. Lepas tu kan, si baik kata tak ada. Lepas tu aku fikir balik, apa pasal ada macam bercabang kan. Jadi hati-hati, ramai yang teringat tu jalan straight aja kau. So kau naik lah flyover ni. Okay, pasal traffic light tu kau flyover ni, kau tengok, kau kena turun flyover ni di belah kanan. Okay, lorong dia belah kanan. So sekejap lagi sekarang, korang akan nampak lah kedai dia. Kedai dia macam belah kawasan-kawasan kampung sikit. Dia punya vibe-vibe kampung tu kan, dekat kampung. Aku tak tahu lah ni exactly apa benda, tapi kawasan Padang Jawa lah. Okay, so dah nak sampai, menghampiri simpang ke kanan. Uish, aku daripada sini aku dah rasa macam berbau dia punya Ayam Penyet. Tapi aku tak tahulah hari nak ya hide, so dia buka ke tidak kan. Aku tak tahu lah waktu dia dah berubah ke apa ke, no comment. So kita okay, turun ni kau ada nampak simpang belah kanan, kau masuk ke kanan. Okay, signal jangan lupa bagi. Jadilah warga yang berhema. Okay, sebab apa, aku kan biasa naik motor, so kita hati-hati lah kan. Korang sayang harta benda sikit. Nampak? Padang Jawa, kedai makan pecel lele Padang Jawa. Okay guys, itu kedai dia. Kau nampak lampu tu kan? Itu kedai dia. Ni kedai dia. Ni kedai dia. Ui, ramai guys. Pucuk.
Ramai guys. Serius ramai. Ni ni kedai dia. Okey. Agak ramai, adalah kosongnya juga. Tapi kedai ni kalau dia punya peak hour dia boleh tahanlah ramai. Okey. Kenapa dia ramai nanti jadi aku ceritalah kan. Kalau jalan depan sini sini biasa dia reservekan parking lah. Okey, dia kedai ni dah ada reservekan parking. Beratur. Ada pecah ayam, pecah lele, pecah bubola, pecah daging. Nasi goreng ayam, ada air. Oh, air, air ni yang sedap. Arak-arak ada apa? Yang tu apa? Bergedil. Agak-agak ada bergedil. Ah, makan sini. Makan sini table berapa? Meja tu 42 kan, yang baju biru. Berapa? Yang baju tu biru, 42. Okey. Pecah layam 2. Lepas tu air mangga 1. Air mangga 1. Anggur 1. Yang tu ada tak? Apa? Bergedil. Habis tau. Ah, habis dah. Tempe 1 set. Tempe pun habis. Tempe pun habis. Ah, itu je lah. Ah, itu je lah. RM15. Okey. Nasi goreng, bakso semua tidur. Okay guys, lepas korang dah bayar, korang boleh ambil ni nasi dengan sup dia semua. Kena self-service, korang nak ambil banyak mana pun terpulang. Sup banyak mana korang nak sampai mandi pun terpulang. Ni self-service, nanti lauk saja dia akan hantar ke meja bersama air. Right? Masa malam macam ni aku datang, dah besar. Kalau aku datang waktu macam siang kan, tengah hari dulu kan, dekat tempat letak sup tu, oh dia kadang-kadang letak apa tahu, ada hati, paru yang goreng-goreng, yang dalam-dalam yang sedap tu kan. Kadang dia letak, kau angkat je, dia apa, dia free je, dia tak ada kira bayaran apa benda. So memang panas-panas lagi yang dia letak. Oh itu kan memang nikmat. Kau makan dengan nasi kuting dengan sup dia bagi tu, sup yang dia renin dengan dia punya resepi dia kan. Oh syok babe, memang rasa best lah masa zaman-zaman dulu. Okay guys, dah sampai. So sekarang ni, ni yang digemari ni. Sambal dia, ayam penyet ni, dia datang dengan timun, dengan kobis. Sambal ni yang sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. So sambal ni, oh sedap. Dia kali dengan kuah ni. Kuah ni korang boleh ambil lah. Nasi dengan kuah ni korang ambil sendiri. Okay, mantap. Sup dia yang aku makan pun dah padu. Alright. Oh ini aku punya favourite ni, saderi. Okay, datang kat sini, korang mesti kena try dia punya extra joss. Extra joss mangga, anggur. Alright guys, jom try. Ambil sambal dia sikit. Okay, sambal dia, sambal dia cukup lengkap lah. Masam-masam manis, manis ada, masin ada, pedas ada. Masam daripada tomato tu sendiri. Nampak? Dia ada kasar-kasar macam tomato tu sikit. Tomato-tomato cili tu ada kasar-kasar kan, tu yang sedap. Ayam dia crispy. Okay, ayam dia crispy. Aku dah lama gila tak datang kat sini. Zaman belajar pun dah berapa tahun, banyak tahun dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia panas, suam-suam. Crispy. Nikmat tu, nikmat. Mak, sedap oi. Kami sambal dia masih maintain. Okey. Masih maintain. So memang walaupun dah apa sih dah 8 ke 10 tahun lebih kuranglah. Sama je zaman-zaman yang
Enggak pun Shah Alam tu. Adalah aku pergi Shah Alam. Lalu-lalu buat kerja ke benda ke, tapi cerita dia aku tak singgah. So, memang dah lama, bertahun juga. Okey. So oh nikmat. Ada timun. Crispy, crispy. Nampak ayam dia. Sambal dia. Sedap guys. Korang boleh datang kat sini. Dia buka setiap hari sini. Yang pasti, kalau kau datang waktu siang, kau boleh pakai dia bergede sebab tadi bergede dah habis. Okey guys, aku layan dulu. Apa-apa aku update. Nikmat. Bersepah. Oh, ayam rangup-rangup crispy-crispy ni memang layan. Ya. Crispy. Ni yang crispy-crispy ni kan. Layan. Diet standing, diet stands for Did I Eat That? Wow.